Oke, di sini kami sudah berada di lokasi sekolah Pondok Pesantren Hanafi Fatihin, di mana kami di sini akan mengadakan observasi tentang bagaimana manajemen pendidikan di sekolah MI Madrasah Ibtidaiyah NW Tibu Tangkok Khairul Fatihin. Dan alhamdulillah kami sudah berada di lokasi sekolah. Nah, ini adalah teman-teman kami, sudah ada namanya Saudara Yamin, dan ini adalah Saudara Sadaruddin. Ini adalah teman kelompok saya, dan ini adalah teman juga tapi beda kelompok, juga ikut mengadakan observasi juga, namanya beliau adalah Bapak Saufian Ansuri. Dan ini adalah Saudara Musabbihim sebagai rekan kelompok Saudara Saufian. Ya pun mulai ke ini. Sudah. Alhamdulillah di sini anak-anak didik di MI Tibu Tangkok Nahdlatul Wathan Khairul Fatihin di sini alhamdulillah sedikit masih kurang banyak. Kenapa? Mungkin kurang tersentuh, akan tetapi manajemen pendidikannya yang saya tahu di sini sudah dikatakan sudah memadai. Ruangan yang dikatakan cukup. Ruang guru alhamdulillah sudah ada. Kami di sini juga akan mengadakan tanya jawab kepada pemimpin di sini, bagaimana manajemennya di sini, apakah sistem apa yang dipakai, mungkin K13 atau KTSP di sini. Oke. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana manajemen pendidikan di sebuah sekolah dulu kepada teman saya, yaitu teman kelompok, yaitu Saudara Sadaruddin. Bagaimana pendapat Anda tentang manajemen pendidikan di sekolah ini? Baik, setelah saya amati, setelah saya analisa, ternyata dari segi manajemennya, terutama dari segi manajemen peserta didik, bisa kita lihat para peserta di sini, silahkan dilihat, diamati. Diamati. Dilihat ya. Oke. Okay. Para peserta di sini sedang sudah masuk jam istirahat ya. Jadi para peserta sudah di jam istirahat, sedang melakukan kegiatan keluar main dan main-main seperti biasa. Tadi sudah melakukan kegiatan belajar, dan alhamdulillah kami lihat sama sekali tidak ada jam kosong. Semua peserta rata belajar, sama tidak ada yang keluar sama sekali saat jam pelajaran. Begitu. Oke, di sisi lain juga saya akan menanyakan yang namanya manajemen peserta didik atas nama pendapatnya tentang bagaimana manajemen peserta didik. Kami berikan pendapat dari kesempatan dari Saudara Muhammad Yamin. Bagaimana manajemen peserta didik di sekolah itu sendiri menurutnya bagaimana begitu? Saya di sekolah ini adalah alhamdulillah sudah memadai, karena kita lihat sekarang ini peserta didik di sini adalah sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kelas, dan sekarang ini mereka sudah keluar main dan sarana, dan mereka telah memadai dalam mengikuti sarana dalam kegiatan belajar mengajar, dan menurut saya ini sangat bagus untuk diadopsi untuk bisa kita ambil contoh lah untuk dikembangkan di sekolah kita masing-masing, ketika kita bisa terjun di sekolah nanti. Sekian. Pertama kita baik, sekarang kita akan langsung saksikan, kita akan nambah bersama proses belajar mengajar di dalam kelas. Mari kita masuk. Nah, ya, bisa dilihat ya kegiatan belajar mengajar di sini sangat sekali, meskipun keadaannya masih siswa masih kita hadirin, tapi guru mampu menciptakan suasana belajar yang harmonis, yang nyaman, aman bagi para siswa. Dengan keadaan yang seperti ini pasti kita apresiasi. Dan kita lihat proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, ya, dengan baik
dan para siswa juga nyaman memperhatikan pelajaran, mengikuti pelajaran. Action. Lanjut. Ya, kali ini kita sedang berhadapan dengan salah satu teman kelompok saya juga, saudara Ashabul Kahfi. Bagaimana pendapat saudara tentang manajemen peserta didik di sekolah ini? Oke, alhamdulillah kami tadi sebagai pemegang kamera sudah bertanya-tanya kepada teman-teman juga, dan sekarang saya akan juga mengungkapkan bagaimana tentang manajemen peserta didik di sini, gitu ya. Oke, di sini yang pernah saya tahu manajemen peserta didiknya, yang pertama guru-gurunya dulu. Guru-guru di sini adalah sangat profesional. Kenapa saya katakan sangat profesional? Karena di sini gurunya sangat efektif sekali belajarnya, meskipun kadang siswanya kita katakan saat ini masih kurang, akan tetapi tidak menimbulkan semangat untuk mengajar para dewan guru. Karena di sini yang dilihat bukan sebagai jadi guru saja, akan tetapi sebagai pendidik. Nah, salah satunya yang kita lihat di sini adalah adik kita. Bagaimana cerianya begitu ya, meskipun sedikit tidak terlalu banyak, akan tetapi dia menikmati pendidikan itu sendiri. Dan guru juga. Begitu juga ibu para dewan guru, para pendidik, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, sangat antusias sekali untuk pendidikan di sini. Dan di sini juga kami tahu, saya tahu, karena saya di sini juga lumayan lama pernah menggeluti pendidikan di sini. Maksud kami pernah menempuh pendidikan di sini. Yang saya tahu pendidikan di sini adalah bukan paginya saja, bukan formalnya saja, akan tetapi non formalnya untuk sorenya, kegiatan ekstranya itu diadakan beberapa banyak, begitu ya, beberapa banyak ekstra seperti pramuka, ekstra main bola, dan yang selanjutnya ekstranya itu yang paling menonjol itu adalah mengaji. Dan sorenya itu setiap selesai jam 3 atau jam 3 mulai, semua anak-anak ini akan kumpul di sini di aula. Nanti kita lihat aulanya bagaimana, begitu ya. Silakan ikuti jejak saya, begitu ya. Di sini kalau yang tidak hadir untuk kegiatan mengajinya, walaupun ekstra, kita bisa dikatakan formal. Kenapa? Tidak ada yang alfa, begitu ya. Tidak ada yang alfa sama sekali, karena di sini juga ekstranya itu sangat menonjol sekali, lebih di dalam bidang keagamaannya. Nah, mari kita lihat bagaimana ya. Ayo. Nah, nanti kita lihat untuk aulanya, tempat dia mengaji, tempat dia berdoa pagi-paginya, begitu ya. Ini adalah adik-adik kami. Ya. Ini mungkin sangat ceria-ceria sekali, sudah keluar main, begitu ya. Ya. Ini adalah salah satu adik kami, begitu ya. Meskipun kami sebagai pendidik, tapi sedikit akrab, begitu ya. Kenapa? Keakraban kita terhadap adik bukan berarti kedekatan kita yang sangat dekat, akan tetapi sedikit dekat itu merubah psikologis adik-adik itu supaya dia semangat untuk belajar, begitu. Ini salah satu adik-adik kita, silakan dilihat saja. Nah, banyak sekali adik-adik di sini, sangat bagus, begitu ya. Dan di sini adalah aula dia ya, untuk sementara ini. Silakan dilihat saja. Nah, dilihat adik-adik kita lagi bagaimana begitu ya. Nah, disinilah pemaparan kami. Di sini ada aula, ada ruang belajar di kelas itu memadai, alhamdulillah. Cuma itu yang kami tahu. Dan di sini juga gurunya kita katakan sangat profesional, seperti yang saya katakan tadi, sangat bertanggung jawab dalam bukan sebagai guru saja, akan tetapi sebagai pendidik. Sekian dari kami. Dan metode kegiatan belajar mengajar di sini adalah bukan hanya menggunakan siswa lagi, tapi di sini guru-guru sini menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah bagaimana supaya
peserta didik di sini nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Metode yang pertama mereka gunakan adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode dengan bagaimana mereka supaya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bisa menjadi kegiatan belajar mengajar. Contohnya di sini kan sudah kita ketahui bahwa di sini alamnya atau lingkungan sangat indah dan enak untuk kita belajar mengajar. Dan juga api hawanya sangat dingin dan sejuk, itu yang membuat kepala siswa dan guru-gurunya apa namanya efektif dalam memberikan kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga adalah tidak ada namanya jam kosong, dan semua itu diisi oleh semua guru-guru. Apabila salah satu guru di sini tidak masuk kelas, ada pemberi pengganti kepada guru lain untuk mengganti guru yang tidak masuk, supaya di dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak ada jam kosong. Mungkin sekian dari saya. Sekarang kamu syuting saya. Sudah. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini terkait masalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Di sekolah ini yang masih tergolong sekolah baru ya. Jadi di sekolah ini cara perekrutan atau cara penarikan siswa barunya itu tergolong masih minim siswa di sini, karena kita lihat kondisi geografis di sekolah ini masih tidak memungkinkan, jarang diketahui orang-orang luar, hanya orang-orang pemukiman saja. Karena bisa dilihat kondisi sekolah atau lokasi sekolah ini yang berada di tengah-tengah pemukiman, tidak seperti sekolah-sekolah yang lain berada di pinggir-pinggir jalan, sehingga banyak orang-orang mengetahui tempat tersebut. Tapi tidak seperti di sini, karena yang lokasinya di tengah-tengah pemukiman, jadi yang mengetahui hanya orang-orang pemukiman saja untuk saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan nanti akan menyebar luas. Ya, kita doakan bersama-sama. Kemudian cara merekrut siswa juga di sini itu menarik minat siswa dengan menampilkan bakat-bakat siswa di sini. Seperti kita lihat di sini ada sepak bola yang sedang dimainkan anak-anak ini. Ternyata sepak bola di sini adalah salah satu penarik minat siswa baru di sini, karena kebanyakan siswa itu mereka itu tertarik dengan permainan olahraga. Di kebetulan karena sekolah ini adalah di sekolah ini sangat memajukan atau meninggikan ekstrakurikuler sepak bolanya, sehingga bisa kita lihat seperti ini. Terlepas dari itu, kemudian untuk masalah evaluasi siswa, jadi untuk masalah evaluasi ya, para guru itu melakukan evaluasi per triwulan dan per semester. Nah, untuk per 3 bulan sekali itu adalah meet-nya, sama seperti sekolah-sekolah yang lain juga mengadakan meet. Di sekolah ini pun juga mengadakan meet untuk melihat sejauh mana perkembangan siswa selama 3 bulan sebelumnya. Nah, untuk 3 bulan selanjutnya akan dilakukan semester atau ulangan akhir semester. Itu biasa dilakukan semua sekolah. Terlebih di sini juga melakukan ujian akhir semester, di mana para guru atau pihak sekolah akan melihat sejauh mana perkembangan siswanya selama setengah tahun itu. Mungkin itu saja. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai observasi tentang manajemen peserta didik di Ponpes Khairul Fatihin NW Tibu Tangkob, tepatnya di MI ya. Ya, sekali lagi kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dewan guru di sini, kepada sekolah juga, dan alhamdulillah di sini observasi kami di sini sangat bagus sekali. Yang kami dapatkan di sini adalah sangat dikatakan sangat memadai sekali, dan kami sudah menanyakan semua itu dan melihat langsung bagaimananya, dan alhamdulillah kami sudah mengetahui bagaimana manajemennya di sini. Mungkin itu dari kami, dan mudah-mudahan